PT Pegadaian Area Batam yang telah membuka diri dan bekerja sama serta menggandeng Universitas Riau Kepulauan dalam pengembangan kualitas pendidikan mahasiswa, kehadiran Pegadaian dalam kuliah umum ini juga akan membantu dan memanfaatkan untuk tempat magang mahasiswa di perusahaan milik negara ini, khususnya di daerah Kepri. Kuliah umum ini juga menambah kekuatan dalam membangun kualitas mahasiswa dan tentunya kerjasama yang dilaksanakan ini bermanfaat untuk kedua belah pihak, terutama untuk pengetahuan dan ilmu bagi mahasiswa. Perkuliahan yang dibuka oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Dr. Tibrani SEMM dan dihadiri Deputi Bisnis Pegadaian Area Batam Musonif SEMM. Teman-teman ya, masyarakat Batam dan semuanya anak-anak milenial yang ada di Kota Batam. Hari ini Pegadaian hadir di kampus Unrika ya, di mana salah satu kampus terbaik di Batam. Dan mahasiswanya juga cukup lumayan banyak yang bergabung di Unrika. Malam hari ini Pegadaian hadir dalam rangka literasi digital. Bagaimana terkait bisnis yang terkait masalah pegadaian dan melalui aplikasi digital. Jadi kami menyampaikan bahwa ada beberapa bisnis ataupun produk pegadaian yang bisa dimanfaatkan oleh anak-anak milenial dengan tidak mengganggu kuliah. Jadi hanya dengan melalui pegadaian digital service dan nantinya diakses untuk bermitra dengan Pegadaian bisa mendapatkan modal kerja. Nah, modal kerja yang didapatkan bisa nanti dikembangkan lagi untuk menghasilkan pendapatan yang lebih besar, dan dari pendapatan yang lebih besar lagi sebagian diinvestasikan dalam bentuk tabungan emas. Dan itu semua bisa diakses seluruhnya di Pegadaian Digital Services. Dan Pegadaian hadir di Unrika juga dalam rangka mengembangkan sayap terkait bagaimana literasi keuangan masyarakat ini mengenal Pegadaian sebagai lembaga institusi pemerintah dan mempunyai misi yang sangat mulia adalah bagaimana mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, menambah wawasan seluruh utamanya milenial. Demikian. Mindset mahasiswa sekarang harus berpikir, tidak berpikir lagi saya kerja di mana, tapi harus berpikir bisnis saya apa. Walaupun dia karyawan, walaupun dia sudah pegawai, tapi harus berpikir, harus tambah penghasilan itu dengan buka bisnis. Pegadaian siap mendukung mahasiswa yang punya bisnis. Ya, modal minim maksimal sekarang karena baru mulai kita bisa tanpa jaminan ya itu 10 juta. Mulai boleh 2 juta, 5 juta, 10 juta. Tapi kalau ingin besar lagi pakai jaminan. Nah, bisa puluhan juta. Jadi di sini kampus Unrika ke depan kita memang ingin melahirkan entrepreneur atau pengusaha-pengusaha muda yang bergaya milenial. Ya, bisnis milenial itu sebenarnya miliaran ya. Di antara dia sendiri itu ada bisnis, cuma dia belum sadar aja. Contohnya di sini butuh handphone, kenapa beli ini? Sama di antaranya juga bisa sebagai pemasok, kerjasama sama distributornya. Semua bisa jadiin bisnis. Ya, jadi makanya kegiatan ini terus kita galakkan. Mudah-mudahan mahasiswa Unrika, terutama dari Fakultas Ekonomi Bisnis, bisa dan sudah memastikan punya mindset sebagai pengusaha. Tanggapan saya untuk kuliah umum pada hari ini sangat bagus sekali, terutama dalam kepengurusan produk pegadaian ini, pengetahuan untuk investasi dalam bentuk produk emas dan lain-lainnya. Berharap ke depannya kami dari mahasiswa Universitas Riau Kepulauan agar dapat banyak informasi lagi tentang pegadaian ini. Pegadaian terus melakukan transformasi digital dalam proses bisnisnya. Salah satunya dengan meluncurkan aplikasi Pegadaian Digital yang dapat diunduh oleh Play Store maupun App Store yang memperluas jangkauan.
generasi milenial dapat memperoleh informasi tentang produk dan layanan Pegadaian. Anda juga dapat melakukan transaksi secara online, bahkan dapat mengembangkan bisnis dengan menjadi agen Pegadaian. Tim Liputan Batam TV melaporkan dari Batam.